memperingati HUT Republik Indonesia ke-73 tahun 2018. Telkomsel Community menggelar Festival Bintang Dangdut Jambi 2018. Melalui festival ini diharap dapat menemukan bakat tarik suara dangdut lokal Provinsi Jambi. Bernuansa merah putih, Festival Bintang Dangdut Jambi 2018 digelar di halaman kantor Grapari Jambi. Sebelumnya, sejak 6 Agustus lalu telah dilakukan roadshow ke 11 kampung di wilayah kota Jambi. Tercatat 100 peserta mengikuti uji mencari talent dangdut ini. Puncak acara 18 Agustus, pada babak penyisihan terdapat 25 peserta yang masuk babak final. Pada babak final ini turut dimeriahkan artis bintang Pantura Jakarta, EF. Festival Bintang Dangdut Jambi 2018 melibatkan juri lokal yang berkompeten dalam penilaian suara dan performance. Hadiah yang diberikan untuk juara pertama hingga juara harapan berupa tiket Telkomsel total Rp4 juta. Supervisor Community Didi Rusika mengatakan bagi peraih juara satu akan diikutkan pada event loop di berbagai daerah dan diikutsertakan pada kontes musik di Jakarta. 100 peserta. Nah, kita lakukan penyisihan itu di hari sebelum tanggal 17, tanggal 16 Agustus. Nah, setelah dapat finalnya 25 orang, itu kita lakukan pada hari ini, tanggal 18 Agustus pada hari ini. Untuk pemenang-pemenangnya ini diberikan hadiah atau reward apa aja? Untuk pemenang kita berikan hadiah reward berupa tiket Telkomsel dengan nilai sekitar Rp4 juta total. Oke, untuk kedepannya mungkin untuk pemenang ini gimana nih, terutama yang juara satu? Nah, untuk pemenangnya akan kita ikutkan ke event-eventnya loop yang berhubungan dengan musik dangdut. Kemudian kalau ada nanti kesempatan untuk kita jadikan lokal konten, akan kita jadikan lokal konten untuk dibawa ke label musik yang ada di Jakarta. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.